Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan tahun 2002-2007 dan anggota DPD RI Daerah Pemilihan Bangka Belitung Hudar Nirani meninggal dunia pada hari Jumat 8 April 2022. Hudar Nirani merupakan gubernur pertama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau meninggal dunia pada usia 71 tahun di apartemennya di Jakarta karena sakit. Bersama tokoh lainnya, almarhum Hudar Nirani juga ikut andil sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pawitralaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Sabtu 9 April 2022. Pemakaman dilaksanakan dengan prosesi tata upacara sipil yang dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung R. Zaldi Rosman dan dihadiri oleh Forkopimda dan pejabat ASN di Kepulauan Bangka Belitung. Almarhum Hudar Nirani bin Arani Ababa telah selesai dilaksanakan. Terima kasih, kembali ke tempat dan bisa dibutuhkan. Selanjutnya keluarga bisa melanjutkan dengan acara keluarga. Terima kasih. Laksanakan. Ada lagi bunganya? Ya, banyak. Dan habis ini keluarga. Nah itu bunga lagi tuh. Pak Darmansa. Pak Darmansa. Pak Darmansa. Saya lihat Pak Rustam tadi, Pak Rustam, Pak Yusroni. Mengaturkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Hudar Nirani yang baru terjadi kemarin. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah selesai melaksanakan prosesi pemakaman dan alhamdulillah keluarga almarhum mengizinkan almarhum untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pawitralaya ini. Kita pemerintah provinsi memberikan penghargaan khusus kepada beliau ini karena sebagaimana kita ketahui banyak hal yang sudah diperbuat oleh beliau, terlebih sebagai gubernur pertama beliau meletakkan fondasi awal dari berdirinya provinsi ini. Dengan fondasi yang kuat dan kokoh inilah menjadi dasar bagi kami para penerusnya untuk melaksanakan pembangunan di negeri kita ini. Selamat jalan, salah satu tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Hormat kami menyertaimu, masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.